Oke guys, ini pagi ini rencananya kita ada Boleh. acara mau nyari duren ke mana Pak Sanudin? Jasinga, sono, Jasinga deket Rangkas ya? Iya, arah Bogor. Ini bersama Pak Fendi juga. Tengkulak, tengkulak kita. Nih, bosnya ini Pak Sanudin nih kayaknya ini. Kita berangkat dulu nyamper Pak Rusdam buat transportasinya. OTW ke sana. Kita OTW. Nih, armadanya bersama Pak Bos. Bos yang punya kawasan. Yang punya yayasan. Yayasan. Ayo kita berangkat. Siap. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya bener sini nggak, Din? Eh? Iya. Nyasar nggak? Nggak. Waduh. Awas ya. Nyasar kayak ini muter-muter dari tadi. Nih, ini jalan liuk-liuk nih. Waduh. Emang kan jalan liuk-liuk, belok-belok, belok-belok. Jalan liuk-liuk, belok-belok, belok-belok tuh. Mabok. Waduh. Mulak mabok duren. Di sini udah mabok duren. Apalagi ntar makan durian ya puyeng ini tuh gak bisa pulang. Ini menuju ke tempat pengambilan durian ya? Iya. Durian jatuh. Durian jatuh. Jalannya begini. Nah, ini udah mau nyampe. Din, lo bawa duitnya nggak, Din? Hah?
ntar buat beli durennya kalau nggak bawa duit gimana? Itu Pak Pendek yang ngulakin. Pak Pendek bawa tas ya? Ini tasnya bawa nih. Tunjukin lah. Udin bawa bak kresek, kreseknya doang. Ada nih kantong. Kantong, kantong kosong. Kalau orang ini HP-nya gak ada yang kita. Tinggalin aja. Tinggal KTP. Jalannya, aduh, jelek banget yang ini, udah mau nyampe. Perjalanan 3 jam. Ada perjalanan ada sekitar 4,5 jam, Pak ya? Iya. Waduh, 4,5 jam ini, lumayan nih. Hasanuddin ini, Hasanuddin. Gara-gara nyasar jadi Hasanuddin. Hasanuddin ini. Ini apa pokoknya? Di atas tuh, di atas tuh. Buahnya. Hai, assalamualaikum. Wah, kayak. Itu lah, muter kan. Jelek nih, jalan nih. Enggak biar agak suram. Es, beginilah. Jalannya es krim gitu, bukan es trip. Es krim, es trim. Ekstrim. Es krim. Oke guys, ini udah nyampe. Baru sampai ya. Baru sampai. Wah, perjalanan jauh banget Pak Pen ya. Waduh, ini mah. Wah, udah hampir 5 jam ya. Melelahkan. Tapi ada duriannya banyak kan. Oh iya, coba kita lihat yuk. Kebunnya ada dulu di sana tuh kebun. Jauh. Ini sudah sore. Kita nggak berangkat ke kebun, nggak ini. Ada di gunung tuh. Di gunung. Oke kan ada di rumahnya udah ada. Kita ngambil yang di rumahnya aja. Udah nyampe nih. Wih, banyak durennya. Tuh durennya tuh banyak tuh. Wih. Tuh. Waduh, mantap. Guys. Bisa, yuk bisa. Kita istirahat dulu. Wow. Ini juga bilang ini, Mas. Woi. Dia suruh nih. Yang mana ini? Ah, mana aja lah, emang baunya enak semua, wangi. Emang baunya sama semua bau. Rasanya beda. Wih. Berat Pak ya. Langsung dari dari pohonnya nih si abangnya baru metik. Saya poin enggak tuh, Bang. Mau dipotos yang ngangkut itu dulu. Berat banget. Oke, lo nggak kuat lo. Badan gede ya kuat. Bisa nggak Pak Ben? Deh, itu mah belah ini semangka itu mah. Mau belah durian? Bukan begitu. Ini bisa. Itu belah semangka itu. Ini
Wih, iya bener. Pelan. Rapi ya, Mas. Teh lap teh. Manis. Manis pahit. Manis, Mas. Busuk, Pak. Busuk itu ya. Rada merem-merem enggak, Pak Ben? Kayak gimana gitu. Enak. Wah, mantap. Walaupun kecil tuh, tapi kan isinya gede. Pokoknya lumer di mulut. Gak ada pelawan. Bapak ini makan apa tuh? Durian ini. Pokoknya ini mah durian dan mangkok. Nyampe bangkok ke rumah aja masih berasa. Nah, inilah. Durennya mantap. Durennya. Duren nah. Ngopi. Woi, ngopi sama ini tuh. Katanya biar gak mabok. Mantap. Tuh udah pulang baru hujan enggak apa-apa. Nih, manis banget. Nanti kan bisa nanjak tuh kan bawa durian benar. Enggak cincin. Masih Siriwan punan lagu. Anis. Ini mau matang. Tapi emang gini nih. Dicemplungin nih Den. Tuh nih masukin, kalau orang-orang seberang pasti tahu ini tuh. Ini taruh dulu seharian. Hah? Taruh dulu seharian. Sebulan nggak usah diminum. aduk mantap. Siap dinikmati. Udah ada tumpah-tumpah itu. Udah ada durennya. Ngapa Pak Pendi? baru ini makan duren banyak katanya. baru ini saya makan duren. Dari dulu nggak belum pernah, baru saja dulu sering 2 biji gitu. Tunggu banyak dan makannya banyak. Bosnya udah misain duluan, bosnya. Bisa ngiketnya nggak? Bang Rustam beli berapa, Bang? Mau beli semua? Alah, beli dua tuh, diikat tuh dua. Anak buah nggak dibeliin katanya. Oh. Iya, jauh-jauh semua. Oh, jauh-jauh anak buah nggak dibeliin banyak nih, tuh. Anak buahnya pada komplain ntar nih. Tuh, anak buah kompleksnya harusnya dibeliin nih segini banyaknya nih.
Anak buah kompleksi ada 20 orang pada teriak semua ntar loh. Wah, ini bekas-bekasnya nih, kulitnya udah habis banyak nih. Pak Rusdam sama Pak Pendi berdua ini yang habisin nih.